Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah sebuah drone folding yang dilengkapi dengan 4K kamera HJ15. Dan untuk menerbangkan drone ini, Anda terlebih dahulu harus menghidupkan transmitternya, begitu juga pada drone-nya. Jangan lupa Anda bending tuas throttle ke atas dan ke bawah, maka lampu indikator di transmitternya akan berhenti berkedip. Begitu juga pada lampu orientasi di drone-nya akan berhenti berkedip. Setelah itu, lakukanlah kalibrasi giro agar keempat motor bekerja dengan konsisten, sempurna ya. Maka lampu orientasi pada drone-nya akan berkedip dengan cepat. Untuk menghidupkan motornya, tekan tuas throttle ke atas, maka motor akan berputar. Untuk menghentikan motornya, tekan tuas throttle ke bawah, kemudian Anda tahan. Maka motor dan baling-baling akan berhenti berputar. Dan untuk melakukan take off, Anda bisa menggunakan otomatis take off dan manual take off. Intinya drone ini akan terbang pada saat Anda ingin mengudara. Dan ini adalah hasil dari kamera 4K HJ15. Untuk melakukan FPV, Anda harus menginstal aplikasi yang namanya Wi-Fi Cam. Aplikasi ini dapat Anda download melalui Play Store tentunya ya, untuk HP Android. Dan untuk handphone Apple, Anda juga bisa mendapatkannya di App Store dengan nama yang sama, Wi-Fi Camera. Dan ini dia hasilnya, 4K kamera dari HJ15. Bagaimana menurut Anda kira-kira? Silahkan tulis di kolom komentar tentunya. Untuk drone ini cukup nyaman dikendalikan pilot pemula. Handlingnya oke, jarak dan ketinggiannya juga mumpuni. Dan pada saat saya melakukan FPV, tidak ada terjadi lag sama sekali ya. Jadi penerbangannya cukup nyaman, harga murah, handling oke, dan drone ini sudah dilengkapi dengan altitude hold. Jadi Anda dapat hover dengan nyaman. Dan sebelum terbang, sebaiknya Anda menghafal fungsi-fungsi tombol yang ada di transmitternya. Ada tombol headless mode, bisa Anda gunakan untuk 1K return, kemudian otomatis take off dan landing, emergency stop, tombol foto, dan tombol video. Nah, yang berada di sebelah kanan adalah tombol untuk melakukan trimming. Dan di bagian depan terdapat tombol untuk mengubah kecepatan. Anda diberikan 3 kecepatan, low, medium, dan high. Dan Anda juga bisa melakukan 360 flip ke depan, ke samping, ke belakang. Jadi flipnya ke semua arah itu bisa dilakukan. Dan ini adalah HJ15 dengan 4K kamera yang dapat di adjustment naik dan turun. Drone ini sudah dilengkapi dengan altitude hold dan bisa di folding. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan dari diri saya pribadi. Semoga semuanya sehat selalu tentunya, dan banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.